Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Sahabat GM dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah, halaman 58. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'l-darain. Amin ya rabbal alamin. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahui olehmu wahai semua saudara-saudara, aikadallahu qulubana wa qulubakum min sinatil ghaflah. Semoga membangunkan oleh Allah. Aikadha af'ala. Semoga membangunkan oleh Allah qulubana akan hati-hati kami. Wa qulubakum dan hati-hati kalian semua dibangunkan min sinatil ghaflah dari tidurnya kelalaian. Sinah tidur. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Ya, maksudnya bukan tidur sih, mengantuk gitu. Wawaffaqana wa iyyakum lil isti'dadi lin naqalati minad daril faniyati ila daril baqiyati. Dan semoga memberi taufik ianya Allah akan kami wa iyyakum dan akan kamu lil isti'dadi untuk bersiap-siap lin naqalati untuk berpindah. Untuk bersiap-siap, untuk berpindah minad daril faniyati dari negeri yang fana ini ila daril baqiyati ke negeri yang abadi. Apa yang perlu Anda ketahui? Ini maf'ul wa'lamu. Ini ma'asyira yang Arabnya jadi munada kan? Wa'lamu ya ma'asyiral ikhwan asalnya kan? Ketahui olehmu wahai semua ikhwan. Apa yang perlu Anda ketahui? Anna min adharil asya'i 'alal insani tulul amali. Bahwa sungguh sebahagian dari yang paling berbahayanya perkara kepada insan itu tulul amal, panjangnya angan-angan. Wa makna tulul amali istisyaru tulil baqa'i fid dunya. Bermula makna panjang angan-angan di sini itu istisyar, merasa panjang panjang tinggal. Istis'aru, merasa. Merasa lama tinggal di dunia, merasa panjang umur. Sehingga akibat kita merasa masih hidup besok-besok kan suka menunda biasanya. Misalkan kita hari ini harus belajar, harus mutalaah besok aja dah. Lagi males. Karena kita merasa masih ada harapan hidup. Tapi andaikan kita yakin, atau mau sholat misalkan, nah, ntar dah. Karena kita masih merasa ntar masih hidup. Tapi kalau kita khawatir, jangan-jangan ntar lagi meninggal, pasti kita akan menyegerakan perbuatan. Nah itu. Jadi tulul amal inilah yang menyebabkan kita suka menunda. Nah, jadi makna tulil amal itu istisyaru tulil baqa. Merasa lama akan tetap di dunia. Hatta yaghliba dzalika 'alal qalbi. Hingga menguasai oleh demikian kepada hati. Hati kita dipenuhi oleh rasa bahwa yang meninggal orang lain, kita mah enggak. Ya. Faya'khudhu fil 'amali bi muqtadah, maka memulai ia, memasuki ia, mengambil ia dalam beramal dengan kehendaknya, kehendaknya rasa. Kalau kita merasa akan panjang umur, pasti kita santai-santai ini. Faya'khudhu, maka memasuki ia, memulai ia dalam beramal dengan dalam melakukan dengan yang dikehendaki oleh rasa tadi. Nanti rasa itu menimbulkan satu aksi. Aksi apa? Aksi suka menunda. Nah, itu. Wa qad qala as-salafus saleh, dan sungguh telah berkatalah oleh salafus saleh rahmatullahi alaihim, bermula rahmat Allah itu di atas mereka. Man tala amaluhu sa'a amaluhu. Barang siapa yang panjanglah oleh angan-angannya, niscaya buruklah oleh amalnya. Kayak tadi ini masuk nih. Seolah-olah semua bisa dikerjakan besok kan. Kita suka menunda. Ya,
Man tola amaluhu sa'a amaluhu. Barang siapa yang panjanglah angan-angannya, buruklah amalnya. Wazalika, bermula demikian. Ini demikian bisa orang panjang amal, panjang angan-angannya, buruk amalnya. Li'anna tulal amali yahmilu alal hirsi ala dunia. Karena panjang angan-angan, itu yahmilu. Yahmilu maksudnya membawa, yang mendorong, iya. Biar mudah kita pahami, mendorong. Karena tulal amal, panjangnya angan-angan itu yahmilu mendorong ia alal hirsi kepada rakus terhadap dunia. Atau kita kasih contoh, misalkan kita merasa panjang umur, berarti kan kita harus banyak bekal di dunia, saldo harus banyak. Nah, itu. Karena panjang angan-angan itu yahmilu mendorong ia kepada rakus terhadap dunia, wa tashmiri li'imaratiha. Dan mendorong ia kepada bersegera, tashmiri atau kepada hirsi. Mendorong ia tulil amal kepada bersegera li'imaratiha, bagi membangunnya dunia, memakmurkannya dunia. Hatta yaqta'al insanu lailahu wa naharahu bittafakkuri fi islahiha. Sehingga menghabiskan oleh si insan akan malamnya. Yaqta'a memotong, melewati, menghabiskan. Saya lebih cenderung kepada makna yang langsung kita pahami ya. Nggak tahu ada di kamu apa enggak. Hatta yaqta'al insanu, hingga melewati atau menghabiskan oleh si insan lailahu, malamnya, wa naharahu, dan siangnya, bitafakuri, dengan memikirkan pada memperbaikinya dunia. Selalu berusaha untuk lebih baik. Sebenarnya nggak ada salah kalau kita nggak lupa ke akhirat. Ya. Masalahnya kita lupa ke akhirat. Wa kaifiyati as-sa'i. Kaifiyati atah kepada islahihi. Hingga menghabiskan oleh si insan akan malamnya, siangnya, untuk berpikir dalam memperbaiki dunia. Wa kaifiyati sa'i, dan dalam dalam bagaimana cara berusaha lah baginya dunia. Kaifiat disa'i, cara berusaha untuk mendapatkannya dunia. Taratan biqalbih, pada suatu kali dia berpikir dengan hatinya. Wa taratan, pada suatu kali. Bil amali fi dzalik, dengan bekerja pada demikian. Artinya kita mengerahkan pikiran dan tenaga. Wal akhdhi fihi bidhahirihi, dan suatu kali dengan mengambil, dengan memasuki dalamnya amal dengan zahirnya, dengan zahirnya si insan. Fayasiru qalbuhu wa jismuhu mustaghriqaini, maka jadilah hatinya dan badannya itu tenggelam keduanya dalam demikian. Artinya menghabiskan energi zahir batin. Wahina idin yang sal akhirat, ini yang jadi masalah. Dan ketika itu lupa ya akan akhirat. Wahis dari lu anha, dan lalai ya darinya akhirat. Gak ingat akhirat. Beda lagi kan? Kalau akhirat ya dunia ya mendingan. Wa yusawwifu fil amali laha, dan menunda-nunda ia dalam beramal untuk akhirat. Nah, kalau untuk akhirat menunda. Fayakunu fi amri dunyahu mubadiran wa musyamira, maka ada ia pada urusan dunianya itu yang bersegera, pemusyamiran, dan bergegas. Wa fi amri akhirati, maka ada ia pada urusan akhiratnya itu musawwifan, itu yang menunda-nunda, wa mukasiran, lagi yang lalai. Alai. Wa kana alladhi yanbaghi lahu ayya'kisal amra, dan adalah alladhi yang sepantas ianya, alladhi baginya seseorang, baginya si insan itu pun membalikkan ia akan perkara. Mestinya untuk akhirat semangat, untuk dunia ya kendor-kendor dikit nggak apa-apa. Atau semangat dua-duanya. Ini tafrihnya. Dan adalah alladhi yang sepantas ianya, alladhi baginya si insan itu ayya kisal amra, bahwa membalikkan ia akan perkara. Wa yusyammiru lil akhirati allati hiya darul baqa, maka bersegera ia untuk akhirat, akhirat allati yang dianya akhirat itu darul baqa, negeri keabadian. Wa mautinul iqamah, dianya akhirat itu negeri keabadian dan tempat istiqomah, mautinul istiqomah, tempat tinggal yang abadi, tanah air yang sebenarnya ya akhirat. Waqad akhbarahu Allah taala wa rasuluhu, dan sungguh telah memberitahukan akannya si insan oleh Allah subhanahu wa taala, wa rasuluhu, dan oleh rasulnya Allah subhanahu wa taala, rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa isi pemberitahuan? Annahu la yanaluha biduni sa'i wa talabi wal jiddi fi dhalik wa tashmiri lahu. Sesungguhnya si insan itu la yanaluha,
tidak akan mendapati ia seinsan akannya akhirat. Biduni sa'i, dengan tanpa berusaha, watolabi tanpa mencari, wal jiddi tanpa bersungguh-sungguh dalam demikian, wat tashmiri tanpa bersegera baginya yang demikian. Artinya, Allah menyatakan dalam Al-Quran, Nabi menyatakan dalam hadis, akhirat itu memang harus dicari. Enggak dijamin. Dunia dijamin oleh Allah kan? Wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa amma ad-dunya fa hiya daru zawalin wa intiqalin. Adapun bermula dunia Indonesia, maka dianya dunia itu negeri hilang, wantiqal, negeri berpindah, negeri sementara. Wa an qaribin yartahilu minha ila al-akhirati. Wa an qaribin, dan dalam waktu dekat, yartahilu, pergi ianya seinsan, minha, darinya dunia, ila al-akhirah, ke akhirah. Wa yukhallifuha wara'a dhahri, dan akan meninggalkan ia seinsan akannya dunia, wara'a dhahri, ke belakang punggungnya. Walaisa ma'muran bitolabiha, dan tidak ada ianya seinsan yang diperintahkan untuk mencarinya dunia, wal harsi 'alaiha, dan untuk rakus di atasnya dunia. Bal huwa manhiyun anhu fi kitabillah, bahkan dianya rakus terhadap dunia itu dilarang darinya. Bal huwa manhiyun anhu, bahkan bermula dianya seinsan, kembali ke seinsan aja lebih enak. Bal huwa manhiyun anhu, bahkan dianya seinsan itu dilarang darinya rakus terhadap dunia, dilarang fi kitabillah ta'ala, dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi sunnati rasulillah, dan dalam sunnah rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. Wa fi sunnati antah wa fi kitab. Bahkan dianya seorang itu dilarang darinya rakus dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam sunnah rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wa nasibuhul muqaddaru lahu minha la yafutuhu walau lam yatlu, ini luar biasa. Dan bermula bagiannya si insan, al muqaddaru, nah, kepada nasibu, dan bermula bagiannya si insan, bagian yang ditakdirkan baginya si insan darinya dunia itu, la yafutuhu, tidak luput ianya bagian akannya si insan, walau lam yatluku, sekalipun tidak mencari ia akannya bagian. Jatah kita memang nggak bakal hilang sekalipun tidak dicari, luar biasa. Walakinnahu lamma tala alaihi al-amalu, tetapinya si insan manakala panjang kepadanya oleh angan-angan, hamilahu, niscaya mendorong ianya amal, niscaya mendorong ianya amal, mendorong ianya angan-angan akannya si insan, alal hirsi ala dunia, kepada rakus terhadap dunia, wataswif wataswif fil akhirah, dan kepada menunda-nunda pada urusan akhirat. Fala yakhturu khatara yakhtaru, fala yakhtaru lahu amrul mauti, maka tidak terpikirkan, yakhtara khatir, pikiran, tidak terbetik dalam pikirannya, maka tidak terpikirkan baginya si insan oleh amrul maut, hingga kita luput, nggak pernah mengingat mati. Terus setiap hari kita baca berita tentang kematian, kita merasa kita panjang umur, yang mati orang. Fala yakhtaru lahu amrul maut, maka tidak terbetik, tidak terbetik, tidak terpikir baginya si insan oleh urusan kematian, wa wujubul isti'dad, dan tidak terpikir baginya si insan oleh wajib mempersiapkan diri lahu baginya kematian, mempersiapkan bil a'malis salihah, dengan amal-amal yang soleh, illa, oh berarti ini nih kuncinya ini. Fala yakhtaru lahu, maka tidak terpikir baginya si insan oleh urusan kematian, dan tidak pula oleh wajib mempersiapkan diri untuk kematian dengan amal-amal yang saleh, illa, kecuali wa'ada nafsahu, menjanjikan ia akan dirinya, bil faraghi, untuk dapat waktu kosong, lidzalik, bagi demikian, kosong dari min asyghalid dunia, dari kesibukan-kesibukan dunia, fi awqatin mustaqbilatin, pada waktu-waktu yang akan datang. Artinya setiap kali dia mengingat mati, setiap kali dia mengingat wajibnya mempersiapkan bekal amal soleh, dia selalu menjanjikan dirinya besok aja dah bil farang, nunggu waktu kosong, mungkin ya minggu-minggu depan dah ngaji, kan minggu depan ada waktu luang. Nah, dia nunggu kosong, bukan berusaha untuk mengosong mendapatkan waktu luang, bukan, nunggu ada keluangan di masa depan. Ka'anna ajalahu fi yadih yamutu ma tasha'a, seolah-olah ajalnya itu berada dalam tangannya, yang mati ia kapan mau ia. Nah, ya. Wa hadza kulluhu min syu'mi tul amal, bermula ini suka menunda tadi, kulluhu, seluruhnya ini itu min syu'mi, itu bagian dari kemalangan, dari panjangnya angan-angan, panjang angan-angan itu malang, kemalangan, nggak bagus. Fahzaruhu,
Maka hindari olehmu, wahai saudaraku, hu akan yatulal amal. Rahimakumullah, semoga merahmati akan kamu oleh Allah. Warhamna jami'an ya Allah. Waj'alut taswifa wat ta'khira fi umuri dunya. Jadikan olehmu akan menunda-nunda. Wat ta'khira, jadikan olehmu akan mentelat-telatkan fi umuri dunia, dalam urusan dunia. Maka urusan dunia juga nggak boleh telat. Kalau telat, dipecat kalau kerja di orang. Eh. Wal mubadarata wat tasmira fi umuri akhirah. Dan jadikan olehmu akan mubadarah. Mubadarata antah kepada taswifa. Jadikan olehmu akan bersegera, wat tasmir, bergerak cepat fi umuril akhirah, dalam urusan-urusan akhirah. Kama qalan nabiyyu, sebagaimana berkata oleh nabi. Kama qalan nabi, kaqaulin nabi, sebagaimana berkata oleh nabi alaihi salatu wasalam. I'mal lidunyaka ka'annaka la tamutu abada. Bekerjalah kamu untuk urusan duniamu seolah-olah kamu itu kamu enggak akan mati sama lama. Jadi beliau memaknai di sini, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu enggak akan mati. Jadi urusan dunia itu artinya bisa ditunda. Gak bisa kita kerjakan hari ini, masih bisa kita kerjakan besok. Karena masih ada harapan panjang umur. Wa'mal li akhiratika, beramallah kamu untuk urusan akhiratmu. Ka'annaka mayitun ghadan. Seolah-olah kamu itu jadi mayat besok. Adapun urusan akhirat gak bisa ditunda. Khawatir meninggal. Mau sholat antar dah. Gak boleh, siapa tahu antar meninggal. Segera sholat. Wastasyiru qurbal maut, dan rasakan olehmu akan dekatnya kematian. Bayangkan kematian itu dekat, dalam artian bisa datang kapan saja. Sesuatu yang bisa datang kapan saja itu dekat namanya. Fa innahu kama fil hadis, karena sungguhnya kematian itu sebagaimana nama yang ada dalam hadis, aqrabu ghaibin yuntadhar. Aqrabu ghaibin yuntadhar. Dianya kematian itu yang paling dekatnya yang gaib, yang ditunggu akan dianya yang gaib. Hal yang paling dekat itulah kematian. Artinya dia bisa datang kapan saja dan datang tak harus ada pemberitahuan terlebih dahulu. Wa ma yadril insan. Apakah mengetahui oleh seinsan? Wa ma yadril insan. Apakah mengetahui oleh seinsan? La'allahu lam yabqa min ajalih illa syai'al yasira. Barangkali sajanya seinsan itu tidak tersisa dari ajalnya, tidak tersisa dari ajalnya illa asyai'u Pak Ilyawka, kecuali oleh sesuatu yang sedikit. Siapa tahu kita tinggal dikit lagi waktunya. Wa huwa muqbilun ala dunya wa mu'ridun an akhirati. Padahal dianya seorang itu yang menghadap kepada dunianya dan berpaling dari akhirat. Siapa tahu umur kita tinggal sebentar lagi. Sementara kita masih mencari dunia, berpaling dari akhirat. Fa inna dhalabihil mautu wa huwa ala tilkal halati raji'a ila Allah wa huwa ghairu musta'id li liqa'i. Maka bila turun kepada dia oleh kematian, fa inna dhalabi, maka jika turun dengannya si insan oleh kematian, padahal dianya si insan di atas ini keadaan nisya raja'a, kembali ia kepada Allah wa huwa, dan dianya itu ghairu musta'idin, itu tidak bersiap-siap untuk bertemunya Allah. Andaikan ya dalam keadaan lalai kita meninggal, kita kembali kepada Allah dalam keadaan tidak siap. Warubama yatamannal imhala indama yanzilul mautu bihi. Warubama, dan kadang-kadang, dan bisa saja, bahkan ada kemungkinan besar, rubama, sering. Atau sedikit taklil juga boleh kita maknai. Ya. Dan kadang-kadang, yatamanna berharap ia akan tempo, imhal diberi tempo. Dan kadang-kadang berharap ia imhala akan diberi tempo, indama, ketika yang dilul mautu, ketika turunlah oleh kematian dengannya. Bisa jadi cerita Allah dalam Quran, ketika kita mau meninggal di nafas terakhir kita minta dipanjangkan umur, pengen melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, tapi sekarang kita santai. Fala yujabu ilaihi wala yumakkanu minhu, maka tidak diijabah akan dia kepadanya permintaan, wala yumakkan, dan tidak ditamkinkan akan dia. Makna tidak ditamkinkan, dia tidak dimungkinkan, tidak diberi kesempatan darinya imhal, minta ditempo, nggak dapat. Kama kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahaduhumul maut, hingga apabila datang kepada salah satu mereka oleh kematian, qala, berkata ianya salah satu, rabbirji'uni, wahai Tuhanku, kembalikan olehmu akan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Mudah-mudahan aku itu a'malu, aku bisa berbuat akan amal yang soleh fi ma taraktu, pada apa yang telah aku tinggalkan. Kalla, Allah menyatakan tidak.
innaha kalimatun. Nah, innaha, sesungguhnya dia. Dia rabbirji'un ya. Ha, ini kembali ke kalimat rabbirji'un. Sesungguhnya dia. Atau maknanya gini, ini saya tafsir, kayaknya pernah baca di tafsir. Innaha, ini maksudnya sesungguhnya ketentuan kematian si insan. Hatta idza ja'a ahduhum, apabila datanglah salah satu mereka oleh kematian berkata, ya rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku, kembalikan olehmu akan aku, la'anli, mudah-mudahan aku itu amalu, aku beramal akan yang soleh, fima taraktu, pada apa yang telah aku tinggalkan. Kalla, tidak. Innaha. Innaha. Ini kemana kembalinya? Apa ke kembala? Rabbirji'un ya, sungguhnya dianya. Kalimat Rabbirji'un itu kalimatun huwa, yang dianya itu yang mengatakannya kalimat. Nah, bisa saja. Bisa saja ini. Ini harus lihat tafsir dulu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan dari belakang mereka itu ada alam barzah hingga hari yang mereka dibangkitkan. Artinya, yang jadi syahid di sini ketika kita minta dikembalikan enggak ada peluang lagi. Fala yutilul amala. Fala yutilul amala wa yusawwiful amala wa yaghfulu anil isti'dad lil mauti illa ahmaku maghrurun. Ini failnya. Fala yutilul amala, maka tidak memanjangkan akan angan-angan. Wa yusawwiful amala, dan tidak menunda akan pekerjaan amal. Wa yaghfulu, dan tidak lalai dari mempersiapkan bekal untuk kematian. Illa ahmaku. Ini semua jadi fa'il, fi'il di belakang. Tanazzuh. Rebutan. Kecuali oleh ahmak. Oleh orang yang dungu, maghrur lagi tertipu. Hanya orang bodoh yang menunda-nunda amal. Wa qad qala, dan sungguh telah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam, al-kayyisu man dana nafsa. Bermula orang cerdas itu orang-orang yang dana nafsa. Ma makna dana nafsa? Yani hasab. Bermula orang cerdas itu orang-orang dana, ai hasaba, orang-orang yang menghisab ia akan dirinya. Introspeksi setiap hari. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal ia untuk kehidupan. Untuk ma yang ada ia sesudah kematian. Wal ajidu man atba'a nafsahu hawaha. Dan bermula orang yang lemah itu orang-orang yang memperikutkan ia akan dirinya, akan keinginannya diri. Hawaha. Dan bermula orang yang lemah itu man atba'a. Orang yang memperturutkan ia akan nafsunya, akan hawanya nafsu. Nafsu punya hawa. Nafsu punya keinginan. Kita memperturutkan, dianggap orang lemah. Watamanna ala Allahil amaniyah, dan berharap ya kepada Allah akan harapan-harapan. Sesudah kita mengikuti hawa nafsu, kita berharap keampunan, berharap dipanjangkan umur. Fatulul amali min ittiba'i hawa nafsi wal inkhida'i bi amanihal kadibati. Maka bermula panjangnya angan-angan itu bagian dari mengikuti hawa nafsu, bagian dari tertipu dengan angan-angannya nafsu yang bohong. Nafsu punya angan-angan, tapi angan-angannya itu tidak benar. Wa qala ba'du salafis salih, berkata oleh sebagian salafis salih radhiyallahu anhu, "Law ra'aitahumul ajala." Jikalau engkau melihat akan ajal, "wa masirahu." Dan jikalau engkau melihat akan ajal, "wa masirahu," dan jauhnya ajal. Apa nih jauhnya ajal? "Law ra'aitumul ajala." Jikalau engkau melihat akan ajal, "wa masirahu," dan jaraknya ajal. Kalau engkau melihat akan ajal dan jaraknya ajal. Andaikan kita melihat ajal, tahu masa kita ya, dan jaraknya mungkin. Jaraknya yang bisa datang kapan saja. La abghadtumul amala wa ghurura. Sungguh engkau benci akan angan-angan dan tipuannya angan-angan. Wa qala akharu, berkata oleh ulama yang lain, "kam min mustaqbilin yauman lam yastaqmilhu." Berapa banyak dari orang-orang yang menemui ia akan suatu hari
itu lam yastakmilhu, itu tidak bisa menyempurnakannya akannya. Kam min mustaqbilin yawman. Ini kam masih paham. Kita jika mudah aja. Berumlah berapa banyak dari orang-orang yang menghadapi akan suatu hari, itu tidak bisa menyempurnakan ya akannya. Artinya banyak orang yang memasuki suatu hari, tapi hari itu nggak selesai, dia udah meninggal. Wa mu'ammilin ghadan lam yudriku. Mu'ammilin kita ada kepada mustaqbilin. Dan berumlah berapa banyak dari orang-orang yang mengharapkan ya akan hari esok, itu tidak mendapati ya akannya hari esok. Kita masih merencanakan besok pengen melakukan apa kan? Tapi nggak tahu malam ini kita udah meninggal. Allah manjakan umur kita juga, kita takut juga meninggal belum siap kan? Tapi artinya banyak orang yang memasuki satu hari-hari itu nggak bisa diselesaikan, ajal datang. Banyak juga yang mengharapkan masih hidup di hari esok, tapi nggak nyampe. Waqala akharu, ini menunjukkan ajal itu dekat, bisa datang kapan saja. Waqala akharu, berkatalah oleh yang lain lagi. Rubba dhahikin mil'a fihi wala'alla akfanahu qad kharajat min 'indil qassari. Rubba dhahikin, banyak orang yang tertawa. Rubba dhahikin mil'a, banyak orang yang tertawa ia mil'a maf'ul dhahik. Banyak orang yang tertawa ia akan sepenuh mulutnya, mil'a fihi, sepenuh mulutnya tertawa terbahak-bahak. Wala'alla akfanahu, dan barangkali saja kafannya itu qad kharajat, sungguh telah keluar ianya kafan min indil kasar, dari sisi tukang kasar, tukang jahit atau tukang jual kafan atau tukang potong kafan ya. Kita tertawa terbahak-bahak, tapi padahal kafan kita udah siap, cuma kita nggak sadar aja. Wafil hadis, dalam hadis, yanju awwalu hadhil ummati bidzuhdi wal yakin. Selamatlah oleh awal ini umat dengan zuhud yang yakin. Wa yahliku akhiruha bil hirsi wa tulil amal. Dan binasalah oleh akhirnya umat dengan rakus dan panjangnya angan-angan. Insyaallah. Qala Ali radhiyallahu anhu, berkatalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, akhwafu ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa. Bermula yang paling takut ma yang aku takutkan menimpa kamu itu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, wa tulul amali, panjangnya angan-angan. Fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqqi. Adapun berumlah mengikuti hawa nafsu itu niscaya maka menghalangi ia dari kebenaran. Wa amma tulul amali fayunsil akhirah. Dan adapun berumlah panjang angan-angan maka melupakan ia akan akhirat. Wa man nasiyal akhirata lam ya'mal laha. Barang siapa yang lupa ia akan akhirat, niscaya tidak akan beramal ya untuk akhirat. Orang kita enggak ingat ya enggak mungkin beramal. Wa man lam ya'mal laha qadima ilaiha wa huwa muflisun minal a'mali shalihah. Dan barang siapa yang tidak beramal ia bagi akhirat, kadima ilaiha, sia datang ia kepadanya akhirat, bahwa padahal dianya itu muflis yang bangkrut. Yang bangkrut, muflis bangkrut, tidak memiliki. Bangkrut minal a'mali sholihah, dari amal-amal soleh. Masya Allah, ini nasihat. Barang siapa tidak beramal ia untuk akhirat, kadima ilaiha, sia datang ia kepada akhirat, bahwa muflis dalam keadaan dia itu muflis. Bangkrut dari amal-amal soleh allati, amal soleh yang la najata, yang tidak ada keselamatan, wala fauda, dan tidak ada keberuntungan, fil akhirat, di akhirat, di dunia, dengan tiadanya amal yang soleh. Padahal di akhirat yang kita butuhkan amal yang soleh. Fa in talaba inda dzalika ay yuradda ila dunya liya'mala salihan hila bainahu wa baina dzalik. Maka jika meminta ia ketika itu, fa in talaba inda dzalik, maka jika meminta ia di ketika demikian, ketika mau meninggal minta, apa yang dia minta, ayyuradda ila dunia, bahwa dikembalikan akan dia kepada dunia. Ngapain ke dunia? Liya'mala sholihan, agar beramal ia akan amalan yang soleh. Hila, jawab ini saya dihalangi di antara dia, wa baina dzalik, antara demikian permintaannya. Gak bisa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqdumu 'inda dzalika tahassuruh. Maka besarlah di ketika itu oleh tahassur, oleh penyesalannya. Wa nadamu, nadamu juga penyesalan. Fayaqdumu 'inda dzalik, maka besar di ketika itu oleh tahassuruhu, oleh penyesalannya. Wa nanabuhu, oleh nadamnya penyesalan. Haitsu la yanfa'un nadam, pada tempat yang tidak bermanfaatlah oleh penyesalan. Mending kita sesali sekarang. Wa fi wasiyati Rasulillah, dan dalam wasiat Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
Wasiat Nabi kepada siapa? Libni Umar, bagi Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia itu seolah-olah kamu itu perantau. Aw 'abiru sabil, atau orang yang melewati jalan. Namanya perantau kan kita nggak akan tinggal di negeri orang. Akan kembali. Atau melewati jalan. Nggak ada orang yang tinggal di jalanan. Artinya bukan nggak ada. Nggak cocok jalanan itu sebagai tempat tinggal. Wa fi dzalika ghayatul hassi ala qisaril amali, dan pada demikian hadis itu puncak anjuran kepada memendekkan amal. Wa qillatir raghabati fi dunya, dan kepada mengurangi cinta dunia. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar itu yaqulu, berkata, ya idza asbahta fala tantadhiril masaa, bila engkau berada di waktu subuh maka janganlah engkau menanti akan waktu sore. Wa iza amsaita, bila engkau berada di waktu sore, fala tantadhiril masabaha, maka janganlah engkau menanti subuh pagi. Wa khudh min hayatika limautik, ambil olehmu dari hidupmu untuk matimu. Wa min sihatika lisakamik, dan ambil olehmu dari sehatmu untuk sakit. Masya Allah, luar biasa. Ini titiknya di mana nih? Ini udah pas titiknya. Allahu a'lam bisawil marji wal ma'af, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.